Puluhan PKL ini tak berkutik saat puluhan petugas Satpol PP melakukan penertiban lapak-lapak pedagang di kawasan Gor Panakayuda, Karawang, Jawa Barat. Bukan kali pertama penertiban dilakukan. Namun penertiban kali ini merupakan batas akhir dari peringatan yang diberikan petugas agar pedagang membongkar lapaknya sendiri. Proses penertiban dan tak ada perlawanan dari para pedagang. Penertiban ini berkaitan dengan penataan kawasan Gor Panakayuda sebagai ruang publik yang akan dilakukan revitalisasi oleh pemerintah Karawang. Bahkan untuk mengantisipasi adanya pedagang yang kembali nekat berjualan, Satpol PP yang bekerja sama dengan PLN pun melakukan pemutusan sambungan listrik yang digunakan PKL untuk berjualan. Artinya penempatan di dari pihak pengelola gor di Seroja, Rawasari sama di Kono di Bedeng. Oh, di Bedeng. Jauh. Yang pertama, yang kedua ya kita lebih dekat sama rumah. Oh, lebih dekat sama rumah. Di Bungu, sewa 700. Kita dari Satpol PP menerbitkan PKL yang mendapat dari pembangunan perpanjangan batas terakhir kemarin, yang harusnya para pedagang itu PKL itu terus bongkar sendiri terkait yang belum terbongkar terpaksa kami melakukan penertiban. Awal memang diberikan pemberitahuan selama 7 hari. Setelah 7 hari kita ada peringatan pertama 3 hari, terus peringatan kedua 2 hari, peringatan terakhir 1 hari. Sebelumnya para pedagang pun juga telah diminta untuk pindah ke beberapa lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Meski begitu, beberapa dari pedagang menolak dengan alasan lokasinya yang jauh dari rumah. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan.